Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini aku sharing tutorial cara buat efek aura yang sekarang lagi booming-boomingnya ya buat video velocity. Contoh efek auranya seperti ini. Ya, itu dia contoh efek auranya. Dan itu contoh juga velocity-nya. Tutorial velocity udah aku upload sebelumnya di bulan yang lalu ya, jadi kalian bisa cek aja. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini kita membutuhkan satu aplikasi saja, yaitu CapCut. Kalian bisa download di Play Store. Kita buka aplikasi CapCut-nya. Lalu klik icon tambah new project. Lalu pilih video kalian yang mau dikasih efek auranya. Setelah itu, kalian terlebih dahulu nyalakan data kalian. Jika sudah terhubung ke data seluler atau internet, kalian klik klipnya, lalu kalian geser ke kanan. Atau nggak usah klik, biarin aja ya seperti ini, lalu kalian geser ke kanan. Dan kalian klik efek. Nah, di sini kalian bisa cari efek aura. Kita klik dream. Scroll ke bawah. Dan kita klik efek auranya. Nah, seperti ini ya, cukup simpel caranya, hanya satu kali klik. Setelah itu kita klik centang. Sekarang kita lihat. Lalu kita geser efek auranya full dengan videonya. Sekarang kita lihat efek auranya. Nah, seperti itu ya. Gampang banget. Dan di sini aku kasih tahu tips ke kalian, kalau kalian membuat video velocity menggunakan efek aura, kalian harus buat dulu video velocity-nya lalu buat efek auranya. Jangan aura dulu baru velocity, tapi velocity baru auranya ya, biar makin keren. Jika udah, kita save aja. Oke, kita save. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, aku mau bilang ke kalian dulu, jangan lupa kalian mampir ke Instagram aku ya, bantu follow juga. Dan tentunya jangan lupa subscribe. Bye.